Komika Kiki Saputri memberikan kabar duka. Istri Muhammad Hairi itu mengalami keguguran. Kabar pilu itu disampaikan Kiki Saputri dan Hairi lewat tayangan di kanal YouTube miliknya. Saat itu, ditemani sang suami, Muhammad Hairi, Kiki mengumumkan dirinya kehilangan calon bayinya setelah hamil 10 minggu. Awalnya ingin merahasiakan kabar tersebut, Kiki akhirnya terbuka menceritakan bahwa dia telah kehilangan calon bayinya di usia 2,5 bulan. Diakui Kiki, kelelahan menjadi salah satu faktor yang disesalinya. Penyebab pastinya ada, ditambah faktor lain, kecapean. Aku pikir selama ini aku kuat, aku kerja sana-sini, ungkap Kiki. Ternyata di dalam perut aku enggak sekuat aku, imbuhnya sambil menangis.